bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita melalui sabda-sabdanya berkenaan dengan begitu besar, begitu banyaknya ganjaran ya Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada umatnya, baik mengerjakan solat di masjid, apatah lagi berada dalam majlis ilmu. Seperti mana yang kita sedia maklum, dalam mazhab kita ni mengerjakan solat fardu secara berjemaah di masjid adalah merupakan, kita kata sini, salah satu daripada sunnah yang dituntut. Lebih-lebih lagi kita ni orang lelaki, walaupun di sana ada beberapa pandangan yang agak tegas, yang mana tidak dapat tidak, bila mana dengar orang baik kena mari sembahyang masjid. Ianya berdasarkan kepada kisah seorang sahabat yang buta bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengadu kepada Nabi bahawa dia ni dalam keadaan buta dan tidak ada orang nak pimpin dia mari ke masjid. Maka beliau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberi keringannya supaya boleh sembahyang rumah. Muka tak ada orang nak pimpin, botak jalan sepak batu dan sebagainya, cedera. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar, kita kata sini, permintaan sahabat dia tadi dalam keadaan buta ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keringannya kepada dia untuk sembahyang di rumah. Falamma wala, tak kala sahabat tadi nak gilah, maknanya selesai dah, dapat dah jawapan daripada Nabi, tiba-tiba Nabi panggil balik. Nabi tanya, dengar tak beh? Dia kata, dengar. Hamba kena mari, kena mari masjid. Beberapa tahun yang lepas, sebelum pada PKP, orang viral satu video seorang pakcik buta, bagaimana dia ni usahanya nak mari sembahyang masjid, dia ikat tali daripada tiang rumah dia direct ke tiang masjid. Bila mana masuk waktu sembahyang, maka dia duk gagah di tali tadi lah, pergi tali tadi sehingga ke masjid sampai setara tu. Dah sampai setara tu usaha dia ganjaran. Kalau kita kelih yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besarlah, bermula daripada Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa dengan air yang menitis daripada anggota wudu, sehingga Nabi kata hatta tahatha adhafiri, ai hok celah kuku dia pun Allah hapuskan dosa dia. Begitulah dalam masa yang sama, air yang berada di kelopak mata dia, air yang dia berkumur, Nabi kata kharajatil khataya min fi, Allah Subhanahu wa taala keluar ke dosa daripada mulut dia. Lalu kita pun pakai-pakai baju tobik nak mari masjid. Nabi kata tidaklah hamba dia tadi melangkah semata-mata melainkan untuk mari masjid, setiap langkah Allah hapuskan dosa. Dah, setiap langkah Allah angkat darajat dia. Bahkan dalam masa yang sama, malaikat ni duk berdoa ke dia hingga selesai semaya. Selagi mana tak imej tak selesai semaya, maka malaikat minta tak berhenti adu, Allahumma salli alaih. Maknanya pertama malaikat selawat. Bila sebut malaikat selawat ni, maknanya malaikat memohon kepada Allah kebaikan untuk orang tadi. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah. Malaikat berselawat dan juga berdoa kepada orang yang mari mengerjakan solat di masjid. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, salah satu adalah hati seseorang hamba Allah yang terikat dengan masjid. Dah,
hati dia hak terikat dengan masjid. Dalam masa yang sama, ketika mana sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kamu mengenali umatmu?" Maka Nabi SAW buat perumpamaan. Dah, umat Nabi SAW dalam keadaan muka mereka bercahaya, kesal daripada ambil wudhu untuk mari semaya. Cuma kalau orang bayar, dia ambil air semaya gitu dia semula. Tak ada apa juga. Ambil air semaya untuk mari semaya. Dalam satu hadis, kisah Bani Salamah, dia ni berhasrat untuk berpindah. Daripada Jabir bin Abdullah, dia cerita, dia kata, dulu di Madinah ni ada satu tanah lapar, tanah kosong. Kalau gila ni tak ada dah lah. Tak berebut orang beli. Tak ada dah tanah kosong. Hari tu ada tanah kosong dekat dengan Masjid Nabi ni. Kemudian anak-beranak daripada Bani Salamah ni berhasrat untuk pindah duduk dekat dengan masjid. Tanah tak adilah, tanah kosong tak ada. Jadi anak-beranak Bani Salamah ni dia berhasrat untuk pindah duduk dekat dengan masjid. Bila cerita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia. Nabi kata, sesungguhnya dia mau ni duduk cerita kat aku, katanya mung ni nak pindah duduk dekat dengan masjid, betul kah? Jadi anak-beranak Bani Salamah ni jawab, dia kata, "Ya Rasulullah, qad aradna dhalik." "Naam," dia kata, "Ya Rasulullah, qad aradna dhalik." Dia kata, "Benar ya Rasulullah, lagu tu lah hasrat kitanya deh, nak mari duduk dekat tanah kosong, tak di dekat dengan masjid." Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Wahai Bani Salamah," Nabi kata, "Wahai Bani Salamah," Nabi suruh, Nabi kata, "Tetaplah kamu ni di rumah muhaklah ni lah," Nabi kata. Deh, Nabi suruh tetap duduk rumah tu, di rumah asal tu, tak usah pindah lah. Sebab katanya Nabi, langkah kalian nak mari masjid ni akan dicatat oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan catat setiap langkah mari ke masjid tadi. Maknanya nak cerita, semakin banyak langkah kita ke masjid, maknanya tiap hari lah, tak? Tiap waktu lah, banyak lakuh ni. Semakin banyak waktu kita semayang di masjid, semakin banyak lakuh antaranya. Begitu juga dengan maksud jauh dengan masjid tadi, banyak lakuh. Cuma kalau rumah kita dekat dengan masjid kat, maknanya setara tu lah kita bolehnya. Cikgu Hadi tengok lah. Tak? Tapi kalau tawah tu kira tak aci lah. Mana? Takut nak pergi jauh sikit lah, pusing. Tak lah. Dekat ni maknanya kita marilah. Adalah bahagia kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kurnia, okey. Oleh kerana kita ni dah 2 tahun, dah 2 tahun duk main PKP dan sebagainya lah. Jadi dia berasa selesa. Berasa selesa jadi makmum di rumah dengan Tok Imam. Dah Tok Imam ada, makmum ada. Moga biasa lama ada, okey. Siapakanlah dia jadi Tok Imam lagi di rumah. Baik, jadi kita pakat-pakat sapa lah, pakat-pakat cerita dah. Mudah-mudahan maknanya masjid dah dibuka, dah. Dulu sebelum dibuka, nyetok karun dan sebagainya. Sekarang dah dibuka ni, maka sepatutnya kita pakat-pakat peramah lah. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, rapat sof. Rapat sof. Bila suruh jaruk hari tu macam-macam lah. Ni semua konspirasi dan sebagainya. Masa suruh rapat ni elek-elek jauh semula. Lagu mana? Dah, kena perapak balik lah. Kena perapak balik. Dah setuh di antara kita kata sini, kaki kita dengan kaki orang sebelah, bahu kita dengan bahu orang sebelah. Dan Nabi SAW beri ancaman. Dah, Nabi SAW beri ancaman untuk timbulkan, agar Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan perpecahan dari hati-hati mereka-mereka yang tidak mahu merapatkan saf. Maknanya kalau ni kaki kanan kita, ni kaki kiri orang sebelah, rapat gitu. Bukan rapat gitu. Okay, kita ni dia setiap minat V. Tak? Ya, clicking temu sama clicking. Dia kena temu sebelah sama sebelah. Maknanya tomik sama tomik, jari anak sama jari anak, rapat gitu. Ini cara rapat saf. Dah, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Untuk malam ni hari Jumaat, kita sambung mengaji kitab kita ni. Masih lagi dalam
Kitabul Wasiyah. Dah kita baca ni kitab Al-Fiqhul Manhaji di atas mazhab Asy-Syafi'i dalam bab wasiat kepada waris. Wasiat kepada waris, boleh ke tidak? Baik. Yang pertama, peraturan asas di dalam wasiat ialah ia hanya diberikan kepada bukan waris sahaja. Kerana tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah dan mengharapkan pahala serta memenuhi segala kekurangan ketika mana hayat kita. Baik. Maknanya pengarah kitab kita ni nak cerita peraturan hak asasnya wasiat ni hanya boleh kepada selain daripada waris. Maknanya waris ni tak boleh. Eh? Maknanya mereka yang layak untuk terima saka ni sepatutnya tak boleh. Kerana ada hadis lah yang telah kita baca baru-baru ni. Bahkan dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala memperbolehkan dalam bab wasiat ni untuk kita tinggalkan paling banyak per 1/3 harta kita ni kepada selain daripada anak beranak, supaya dalam masa yang sama kita dapat melaksanakan kebaikan ketika mana setelah daripada mati kita. Setelah daripada mati kita, maknanya ni antara peluang yang terakhir lah untuk kita buat kebaikan sebelum pada kita tutup mata. Kerana harta wasiat ni hanya diperolehi setelah daripada matinya pewasiat. Maka tak jalan masa tu. Mati kita, maka harta yang telah kita wasiatkan tadi akan dapat kepada penerima wasiat. Dia nak tolak, itu suku kira lah. Dia nak tolak, itu suku kira. Cuma sekarang ni yang penting, maknanya sebelum daripada kita hembuskan nafas yang terakhir tadi, agar dapat kita kata sining, memberikan wasiat kepada siapa dia yang kita nak bui. Cuma dalam masa yang sama, sidah jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya, dalam kita nak bui wasiat ni pun kita kena tengok juga cuma mana kita ada. Pepatah orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Bagi kita tak ada, kita nak bui mana kat orangnya, nak bui mana kat orang kita pun tak ada. Bahkan dalam masa yang sama, maknanya daripada kita meninggalkan wasiat kepada orang lain, tiba-tiba anak beranak kita tak ada harta. Sikit. Dalam mereka ni dalam keadaan susah. Maka meninggalkan anak dengan harta kekayaan tadi untuk anak adalah lebih baik daripada kita tinggal untuk anak. Ataupun kita tidak tinggalkan apa-apa untuk anak sehingga anak ni tak ada tangan minta dengan orang. Maka kita meninggalkan harta untuk anak-anak ni adalah lebih baik daripada anak-anak kita kata sini duk minta dan duk nada tangan dan sebagainya. Itu lebih baik. Jadi tengok jugalah maknanya dalam kita nak mewasiatkan sebahagian daripada harta kita tadi, iaitu kurang daripada 1/3, maka tengok jugalah cemak mana hak kita ada tadi. Baik. Jadi kesimpulan kita kata sini, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk kita ni sehingga ke akhir hayat. Sehingga ke akhir hayat. Untuk supaya kita ni dapat berbuat kebaikan. Tinggal lagi kita nak buat dengan tidak. Tinggal lagi. Tak. Bahkan dalam masa yang sama, kalau kita tengok, golik kalau wasiat ni, dah golik kalau wasiat ni, maknanya kita ni, dah selesai belakang dah lah, maknanya anak-anak besar, tak? Anak-anak besar dah belakang, masing-masing dah ada kerjaya, dah ada tempat tinggal, maknanya walaupun tidak kaya, mungkin dia berada pada kehidupan yang sederhana. Maknanya bila mana kita dah berada dalam keadaan yang lagu tadi. Tak? Cuma mungkinlah kita kata sini ada hikmah juga. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala tidak Allah Subhanahu Wa Taala kita kata sini melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang supaya kita tidak memberi wasiat ni lebih pada 1/3. Mungkin kerana kita kata sini kita fikir untuk sebelum ialah kita ni manusia ni tak ada seorang abuk hak tahu mati bila. Kau ada? Tak ada seorang abuk. Tak tahu. Mungkin kadang-kadang menyebabkan kita fikir, tak? Kita fikir, kita kata sini, namakan sakit demam sikit lagi tak ada orang cara. Nak-nak kita dulu pergi, paling tidak ada harta kita tinggal untuk isteri. Ataupun isteri dulu pergi. Dalam masa yang sama, kita kata sini, kita tak ada orang nak jaga dan sebagainya. Jadi, banyak di antara hikmah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala
kita kata sini melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya lahir daripada kita berwasiat melebihi daripada 1/3 daripada daripada harta. Maknanya kadar tu comel dah, molek dah. Maknanya untuk anak-anak pakai ada, bahkan untuk orang kita tinggal ataupun orang kita kata sini dalam masa yang sama sekiranya kita pergi dulu, maknanya ada bahagialah untuk isteri dan juga anak-anak kita, anak-anak kita tadi. Baik. Begitulah kita kata sini Allah Subhanahu Wa Taala dan Maha Bijaksana. Baik. Kemudian dia kata sini, sementara bagi waris pula. Bagi waris. Sebab tadi kita dah cerita, maknanya orang yang layak terima ni sepatutnya siapa dia? Sepatutnya selain daripada ahli waris. Baik. Sementara bagi waris pula, mereka telah mendapat bahagian mereka melalui pusaka. Maknanya dari sudut, kita kata sini lepas pada mati tadi, si ayah tadi, maka untuk anak-anak ni, untuk waris tadi, maka telah pun ada untuk bahagian-bahagian mereka seperti mana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Baik, melalui hadis-hadis beliau. Apakah hukumnya jika ada di antara pewasiat yang melanggar peraturan ini dan mewasiatkan hartanya untuk warisnya sendiri? Lagu mana? Dah. Lagu mana hukum ni? Maknanya ada di antara pewasiat ni, contohlah, maknanya kita berwasiat untuk orang yang layak terima saka. Lagu mana hukum? Menurut pendapat di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, wasiat sebegini adalah harus. Tetapi tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah mendapat persetujuan daripada waris yang lain. Syarat dia, kena mendapat persetujuan daripada waris yang lain. Sebab matinya ayah tadi, maka yang layak kita kata sini yang sepatutnya adalah anak-beranak serumah. Anak-anak serumah. Kalau serumah setuju tak ada masalah. Melainkan kalau ada tidak setuju, hak tu kena buat kira. Nanti dia akan sebut di akhir sikit lagi. Baik. Maka dengan mendapat persetujuan daripada mereka, barulah wasiat sebegini boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad ata kulladhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarithin." Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan bahagia kepada setiap orang yang berhak. Oleh itu, tiada wasiat untuk pewarisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Bahkan Ad-Darqutni meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajuzu wasiyatun liwarithin illa ayyasha al-warathah." Tidak harus wasiat kepada waris kecuali diizinkan oleh waris yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Ulama di kalangan mazhab Syafi'i juga menyamakan wasiat kepada waris seperti mana wasiat kepada orang lain yang melebihi 1/3. Yang melebihi 1/3. Maknanya sini dia letak syarat lah. Oleh kerana sekiranya, contohlah, maknanya si mati ni dia wasiat nak wih harta dia kepada orang lain melebihi 1/3. 1/3 tu boleh untuk dia tadi. Untuk penerima wasiat tu boleh. Tapi hak lebih daripada tu, maka tidak dapat tidak melalui persetujuan anak-anak dia. Anak setuju boleh, anak setuju tak boleh. Ambil yang mana boleh tu je. 1/3 je. Jadi ulama dalam mazhab kita ni letak syarat hak untuk adik-beradik ni pun penerima pusaka tadi ataupun waris tadi, dia boleh terima dengan syarat persetujuan adik-beradik seperti mana yang tidak boleh lebih 1/3 kepada selain daripada waris. Melalui persetujuan daripada anak-anak si mati tadi, maka barulah dia boleh terima hak lebih daripada harta tersebut. Baik. Cuma kadang-kadang deh, kita kata sini kadang-kadang, contoh seorang hamba Allah ni, dia ni tengok kepada cucu, contohlah kita kata sini cucu ni kalau ayah dia ada, tak ada masalah. Bila ayah dia tak ada, dipanggil ke dia tempat kita, nolak saka ke dia. Ia jadi menyebab ke anak tadi tak boleh. Jadi kalau tok dia tadi masih hidup, disebabkan oleh kerana cucu dia ni, maknanya anak dia ni meninggal, jadi ada cucu menyebabkan belas dan sebagainya, maka boleh diwasiat untuk cucu dia. Boleh.
Sebab situ dia tersekat. Deh. Jadi adalah kadang-kadang maknanya sini bila tok ni deh dah berusia dan sebagainya, bahkan anak dia meninggal tinggal cucu. Dia nak wasiat ke harta dia untuk cucu dia tadi, maka dibolehkan. Baik. Kedua, apabila wasiat ini ditujukan kepada waris, penerima penerimaan atau penolakan oleh waris tidak diambil kira ketika hayat pewasiat masih hidup. Kerana waris tidak mempunyai sebarang hak dari harta pusaka ketika mana hayat pewasiat. Baik. Dia nak cerita sini berkenaan dengan yang kedua ni. Bila mana wasiat ni ditujukan kepada waris, penerimaan atau penolakan daripada waris tadi tidak boleh diambil kira ketika mana pewasiat ni masih ada. Maknanya waris tadi selaku penerima tadi, sebab pewasiat ni telah mewasiatkan harta dia, maka sama ada dia terima ataupun ditolak, masa tu tak boleh ambil kira. Sebab pada masa tersebut waris ni tidak ada hak, tidak mempunyai sebarang hak ke atas harta, kerana harta pewasiat hanya dibolehkan kepada penerima wasiat selepas kematian pewasiat. Mati pewasiat tu baru orang hak penerima wasiat boleh terima masa tu. Jadi ditolak ke diterima ke awal, maka itu tidak diambil kira. Hak ambil kira bila? Bila mana pewasiat tu mati. Maka dikata sini, mana-mana waris yang menerima wasiat tersebut ketika hayat pewasiat boleh menolaknya selepas kematian pewasiat. Jadi dia boleh tolak. Masa kita kata sini matinya pewasiat tadi, barulah dia boleh tolak. Begitulah juga jika mana-mana waris menolaknya ketika hayat pewasiat, maka boleh menerimanya selepas daripada kematian pewasiat. Contoh ditolak pada asalnya. Tak? Ditolak lepas pada mati pewasiat tadi, tapi pewasiat tu masih kekal dengan wasiat dia. Dia tak tarik balik. Dia kekal. Sebab depan sikit lagi kita akan pergi wasiat dah. Tiba-tiba dia tarik semula. Dia ada hak. Tuai pewasiat tu boleh ubah. Boleh ubah. Dia boleh batal balik. Sama ada melalui kata-kata atau perbuatan dia. Ia dapat difahami sehingga dibuat kesimpulan oleh para fuqaha, perbuatan dia ini menunjukkan bahawa dia tarik balik wasiat dia tadi. Jadi sini dia nak, pengarah kita ni nak menyatakan kepada kita, maknanya jika mana-mana waris dia ni ditolak ketika mana wasiat tu masih ada, ditolak asal, tapi pewasiat masih berterusan dengan wasiat dia tu, maka kalulah lepas pada mati, dia pun terima balik. Dia ubah putusan dia. Penerima tak dia? Penerima wasiat dia ubah. Sebelum ni dia sebut asir, tiba-tiba dia sebut nak. Maka dibolehkan untuk dia. Dah? Boleh menerimanya selepas daripada kematian pewasiat tadi. Baik. Jelas lima ada dua. Yang ketiga, penerima wasiat mestilah menjadi waris ketika kematian pewasiat, dan bukan ketika wasiat dikeluarkan. Penerima wasiat dikata sini, syarat dianya, sebab ni kita dah lebab wasiat kepada waris. Wasiat kepada waris. Penerima wasiat mestilah menjadi waris ketika mana kematian pewasiat, dan bukan ketika mana wasiat itu dikeluarkan. Bukan ketika mana wasiat itu dikeluarkan. Jika pewasiat mewasiatkan hartanya kepada saudaranya ketika mana beliau tidak mempunyai anak, contoh. Baik, dia tak ada anak. Pewasiat ni sebut harta dia ni kepada adik-beradik dia ketika mana pada masa tu dia ni tidak ada anak. Kemudian beliau mendapat anak lelaki sebelum kematiannya. Kita tahu dah tak maknanya boleh anak lelaki, maknanya adik-beradik terhalah. Adik-beradik terhalah. Disebabkan oleh bila mana boleh anak lelaki. Sebelum tu tak ada. Dah. Kita kata sini duk sore lama dah ni. Jadi adik-beradik ni berasa abai dia ni kau sari. Yalah. Maknanya kau sari kau tak cekak. Jadi kita ni adik ni gak wis semangat ke abai. Nikah lah abai weh. Kau ke mana? Atau abai ni mati. Kematian isteri. Jadi boleh mak muda. Mana? Apa beranak lepas pada tu? Mana? Mikir banyak kali sekali. Lah habis dia, adik dia tadi tu. Dah, moga sebelum ni sedak dah. Maknanya kata tu boleh.
Jadi bila menikah ni lekat, alhamdulillah. Dok, nampak tak gerak ni dari sudut tu je. Hak lain gerak. Jadi sini boleh anu. Mana? Boleh anu. Maka menyebabkan terhalang, menyebabkan terhalang. Baik. Jadi boleh dia wasiat kepada adik-beradik dia tadi yang pada asalnya bu boleh harta saka disebabkan anak tak ada. Abang dia tak ada anak yatim. Jadi lepas pada wasiat, tuan ni hidup lagi. Tiba-tiba bini dengan hak muda ni boleh anak. Boleh anak jatuh pula. Jadi adik dia hak lelaki tadi langsung tak boleh lah. Tak ada gear lah. Sekat dengan anak tadi. Maka wasiat situ boleh untuk dia pada masa tu. Yang telah dia, dia wasiat tadi. Sebab tu hak ni dia letak syarat. Dia letak syarat. Maknanya dia nak ayat yang pada asalnya boleh. Dia ni dikira sebagai waris. Pada asalnya. Tapi lepas pada wasiat berkata-kata ni, tiba-tiba dia ni tiba-tiba abis dia tadi dapat anak menyebabkan dia terhalang daripada untuk mendapat hak pusaka tadi. Tapi alhamdulillah maknanya masih ada wasiat, masih ada. Oh, kalau dak gak dua-dua tak ada. Hak tu pun tak ada, kalau tak wasiat, wasiat pun tak ada. Baik. Maka ketika itu saudaranya bukan lagi menjadi warisnya kerana beliau mempunyai anak lelaki ketika kematian. Sebagaimana dimaklumi bahawa anak lelaki menjadi penghalang saudara kandung untuk mendapat pusaka. Oh, maknanya sekat situ dengan anak jatuh tadi. Baik. Nombor 4. Jika selepas kematian sebahagian waris bersetuju tetapi sebahagiannya pula tidak setuju. Dah. Adik-beradik 10. Dok, 5 setuju, 4 tak setuju. Moga hak wasiat tadi ayah buah tanah nama kita. Contoh. 5 tak setuju, 4 setuju. Baik, lagu mana nak buat? Dikira batal belaka kau ke mana? Ataupun sore setuju, kira setuju belaka. Baik, tengok lagu mana disebut. Kemudian dia kata sini, tetapi sebahagiannya pula tidak bersetuju dan membantah. Ada kata tambah tak setuju. Contoh. Tapi tak boleh nak kata berapa, moga tu hak dia. Jelah ahli jemaah. Moga dapat bahagia belaka. Dah ni. Kita selaku hak ayah wasiat kita, untuk kita. Ada gear kita. Dah situ. Adik-beradik hak 9 orang tadi. Ada gear dia juga. Kalau dia tak setuju. Maknanya jangan kita nak kata. Mung. Apa mung tak setuju. Kimung tak setuju. Ni aku tak boleh. Tak boleh nak kata lagu. Itu bukan hak dia. Sebab persetujuan dia. Yang menentukan sama ada kita boleh ataupun tidak. Baik. Kemudian dia kata sini, maka hukumnya perlu diperinci. Kena, maknanya kena perinci mulai. Wasiat itu dibatalkan daripada bahagian waris yang membantah. Maknanya, hak 5 orang batah tadi, maka hak tu kira batah. Hak 5 orang batah tadi dikira batah. Maknanya dia tak kena cabut dah, hak dia. Baik. Tetapi dilaksanakan pada bahagian waris yang setuju. Waris yang setuju tadi, maka nilpa pada bagi kata tadi, maka cabut boleh ke? Boleh ke sore tadi? Eh, cuma dek. Dek jadi, hak tu boleh lebih, hak ni boleh korang. Dia jadi, eh. Tak setuju juga, hamba. Lepas tu ambil jumlah tu, jadi tak setuju semula. Takutnya jadilah gitu. Baik, tak apalah, bincang molek lah. Hak ni bincang molek. Atas tu, tu. Maknanya atas individu, atas masing-masing. Baik. Jadinya kita ni selaku penerima wasiat ni tak boleh nak kata uduh. Dah, tak boleh nak kata uduh, tak boleh nak marah. Dia mau setuju jolak, dia mau tak setuju. Tak boleh, tak ada gialah. Pada dengan hak saka tinggal tadi lah. Baik, hak dari sudut wasiat kalau tak setuju, maka tak boleh. Kemudian ia mengikut kadar bahagian mereka dalam pusaka tadi. Ikut kadar dia, berapa hak dia boleh. Maka ikut kadar daripada situ. Baik. Nombor 4. Yang kelima. Wakaf. Hak kita mengaji dah sebelum ni. Ataupun hibah. Hibah ni dipanggil hadiah. Dan melangsaikan hutang kepada si mati juga termasuk dalam pengertian wasiat kepada waris yang memerlukan kepada persetujuan waris selepas daripada kematian si mati. Ini berlaku sekiranya perbuatan ini dilakukan ketika mana sakit dan hampir kepada kematian. Sebab banyak kemungkinan lah bila mana nak mati ni. Disebabkan banyak kemungkinan. Jadi ianya juga melihat kepada persetujuan waris. Nah, baik. Ni kuasa waris. Melainkan telah dinyatakan
sebelum daripada jarak dengan kematian dia tu lama. Itu sukulah. Baik. Untuk yang seterusnya hari Jumaat. Yang seterusnya dia kata sini. Pembatalan wasiat. Wasiat dianggap sebagai akad yang harus dan bukan yang wajib. Wasiat ni dianggap akad yang harus dan bukannya wajib. Seperti mana jual beli dan juga akad nikah. Seperti mana jual beli dan juga akad nikah. Maknanya kita tak boleh nak batas mula. Oleh itu pewasiat boleh menarik balik ke semua wasiatnya atau sebahagiannya. Ataupun dia nak menambah syarat. Ada nak tarik balik wasiat pun boleh. Contoh kalau sebelum ni dia kata mati hamba sikit lagi, maka harta ni hamba nak wasiatkan kepada pusat tahfiz ni. Contoh. Tak, kita kata lagu tu. Lek-lek duk tak lama, hidup segar lagi tu ni, tengok-tengok mahat tahfiz tu pergi dulu. Maknanya tutup dululah. Maka boleh untuk dia ubah wasiat tadi. Ditarik balik. Tak. Satu. Ataupun yang kedua dikata sini, ataupun sebahagia daripadanya. Ataupun dia nak tarik sebahagia sahaja. Hak daripada 1/3 tadi, dia nak erek pula 1/3 daripada tu. Contoh. Ataupun yang seterusnya, menambah ke syarat yang baru. Ada letak syarat. Syarat gua mana? Sebelum ni dikata gini, kalau hamba tak ada sikit lagi, maka hamba ni wasiat ke harta hamba hak ni untuk mahat tahfiz ni. Dia letak syarat tiba-tiba tak lama lepas pada tu dia mikir-mikir-mikir dia pun. Dengan syarat selagi mana kita kata sini, tahfiz tu tadi berjalan lacah. Ah, contoh. Ah, dia letak lagi tu pula. Kalau tutup, maka hamba akan ubah kepada tempat lain pula. Ah, contoh dia kata lagu tu. Pun boleh juga. Maknanya dia menambahkan syarat yang baru. Kerana harta tersebut masih dikira dalam hak miliknya. Sebab milik dia lagi. Tidak kata bila dia wasiat tu pakai jalan dah orang. Tak. Hak dia lagi. Mati dia baru berpindah kepada penerima wasiat tadi. Bila mati dia. Kerana dia kata sini, ianya adalah miliknya selagi mana beliau masih hidup, kerana beliau bebas untuk menguruskannya pada masa dia hidup. Baik. Untuk yang seterusnya, bagaimanakah cara untuk membatalkan wasiat? Bagaimana cara kita nak batal? Pembatalan wasiat boleh dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan tujuan tersebut. Satu, maknanya lafaz tadi nak royak, dia ni tarik balik. Dia batal balik wasiat dia. So, contohnya pewasiat berkata, saya memansuhkan wasiat itu. Maknanya dia ni hapus wasiat tadi. So, atau saya membatalkannya. Ambo nak batal wasiat ambo. Dua, atau saya menarik balik wasiat saya. Maknanya wasiat yang dia buat dah, ambo nak tarik semula. Atau saya serahkan kepada warisku. Atau saya serahkannya kepada warisku untuk warisku uruskan. Contoh dia sebut lagu tu jelas lah. Bila dia sebut lagu tu maka jelas. Maknanya dia telah tarik wasiat dia tadi. Dia telah batalkan wasiat dia tadi. Pembatalan juga boleh berlaku melalui perbuatan. Hak tu kita sebut oleh pengarah kitab kita ni sekiranya melalui perkataan. Hak ni perbuatan pula lagu mana. Yang menunjukkan bahawa wasiat itu dibatalkan. Contohnya, beliau menjual harta yang diwasiatkan tersebut. Dijual tu. Diwasiat-wasiat, pok dijual. Maknanya perbuatan tu nak wayak, tak jadilah tu. Dia nak guna ke dia lah. So, atau menjadikannya sedekah. Hak pada asal wasiat, tiba-tiba dia pergi ke masjid. Ambil kira sedekah untuk masjid lah ni. Ada sebut lagu tu. Atau menghadiahkannya kepada orang lain. Tak, suku sakak dia ke. Ada hak susah. Mula-mula dia sebut dah, nak pergi ke pusat tahfiz contoh. Tiba-tiba dia pun beralih arah kepada orang lain. Kau nampak anak suku sakak dia ni ada susah dan sebagainya. Dia kata ambil dia lah. Nampak dia ni susah. Ataupun dia kata sini menggadaikannya. Dia gada. Deh. Atau menyerahkannya kepada penghutang. Ataupun diserah kepada penghutang. Maknanya semua perbuatan tadi menunjukkan bahawa dia membatalkan wasiat dia. Dengan cara perbuatan. Sebab mula-mula tadi lafaz. Kesemua tindakan ini menunjukkan bahawa pewasiat telah membatalkan atau menarik balik wasiatnya.
kerana ia menghapuskan hak miliknya pada harta tersebut atau mendedahkannya kepada risiko dijual jika harta tersebut digadai. Berdasarkan kepada asas ini, ia akan membabitkan beberapa perkara berikut. Maknanya para fuqaha ni ataupun pengarah kitab kita ni, dia ditibalik hak ni supaya kita jelas molek. Contoh yang pertama, jika beliau mewasiatkan jenis gandum yang tertentu kemudian mencampurkannya dengan jenis gandum hak lain. Dia wasiat dah, dia ada tanah lah kita kata sini. Dia tanah. Jadi lepas pada tobik hasil dan sebagainya, hak dia wasiatnya ni adalah jenis gandum kita kata yang tertentu. Tiba-tiba disapu dengan hak lain. Tindakan sebegini dianggap menarik balik wasiatnya, kerana wasiat tersebut tidak lagi boleh dilaksanakan kerana telah dicampurkan dengan benda hak lain. Dia caput dah dengan hak lain. Maka menyebabkan nak buat guana ni. Kalau hak ni wui ke puspa wangi, hak cerita Musa berjangguk. Yalah. Zaman budak-budak hari tu dak minat benar Musa berjangguk ni. Deh. Ia wagi gepoh ratu pak sekawai 15 sekawai ya kocak kobek dalam tu, ia suruh asing ke. Hak ni pun sepawa ni tak boleh nak asing. Hak tu boleh menggaya kasar ni. Mana? Nak asing mana? Baik. Jadi bila dia buat lagu ni menunjukkan kepada dia nak batal wasiat dia. Melalui perbuatan walaupun dia tak oh ya dia tak besar gambo. Dok perbuatan dia pahal dia lagu tu. Jelas dah? Baik. Satu. Kemudian yang kedua, jika beliau mewasiatkan selonggok gandum, dia wasiat selonggok gandum, tak kira lah cemok mana selonggok tu, kemudian mencampurkannya dengan yang lebih baik. Dia campur gandum grade ni grade B, dia campur dengan grade A contoh, hak lebih molek lagi. Maka tindakannya ini dianggap menarik balik wasiatnya, kerana beliau membuat tambahan yang menyebabkan wasiatnya tidak boleh lagi dilaksanakan dan tidak mungkin akan boleh dilaksanakan. Tak nak asing lagu mana dua tu. Baik. Dua. Yang ketiga, jika beliau mewasiatkan selonggok gandum kemudian menambahkannya dengan perkara yang seumpama dengannya, jenis dia juga ia tambah jenis tula, maknanya sama-sama grade A contoh, maka tindakan ini tidak dianggap membatalkan wasiatnya kerana tiada sebarang perubahan berlaku. Cumanya dia nambah wasiat itu je. Begitulah juga sekiranya beliau mencampurkannya dengan gandum yang lebih rendah mutunya, maknanya dia nak ayat sining sama ada gerik dia sama ataupun gerik lagi rendah. Kalau ditambah tadi, kerana ia sekadar mengurangkan mutu barangan yang diwasiatkan tanpa merosakkannya. Baik. Dan yang terakhir, jika beliau mewasiatkan gandum kemudian menggilingnya atau membenihkannya, atau mewasiatkan tepung kemudian menggulinya ataupun kapas kemudian menjadikannya benang, atau mewasiatkan benih kemudian menenunnya sehingga jadi kain, atau mewasiatkan tanah kemudian membangunkannya, segala tindakan ini dianggap menarik balik wasiatnya. Semua. Kawai wasiat tanah ni demo apa dia buat rumah tak tu? Nak akak gua ni? Nak guna ahli nujum negara tak nak buat bagian ni? Tak. Jadi kita kata sini, perbuatan dia tadi menunjukkan dia membatalkan wasiat dia tadi. Dia batalkan wasiat dia tadi. Kerana pertama, objek berubah sebelum penerima wasiat memilikinya, seolah-olah wasiat tersebut telah dimusnahkan. Satu. Yang kedua, tindakan seperti ini menunjukkan kepada pembatalan wasiat. Perbuatan dia tadi, walaupun dia tak berayat, walaupun dia tak kata, menunjukkan kepada kita, kepada isyarat untuk membatalkan dia punya wasiat dia tadi. Dah? Alhamdulillah. Maknanya sini, selesailah berkenaan dengan Kitabul Wasiyah, kitab yang membahaskan berkenaan dengan bab wasiat. Kita tambah sikit lagi, ahli jemaah ada masa sikit lagi ni, berkenaan dengan pegangan amanah. Pegangan amanah. Pengertian. Pemegang amanah dan wasiat adalah sama. Pemegang amanah dan juga pemegang wasiat adalah sama. Tetapi para fuqaha membezakannya. Di mana pegangan amanah ialah menguruskan hal ehwal orang yang tidak berkemampuan. Orang yang tidak berkemampuan untuk menguruskannya. Siapa dia? Contoh macam anak kecil, kematian mak ayah, harta ada. Jadi diserahkan kepada walinya untuk menguruskannya contoh. Maka ia dipanggil sebagai pemegang amanah. Baik.
tak serupa dengan Sulaiman akhlakkan dak? Tiga abdu. Dak. Ha, Piramli siap mepi. Ha, ke mana? Mari cerita sasa. Ha ni. Harta ismi ulam raja di luar negara. Ha, ke mana? Allah. Hak belum berkuda pun ada masalah. Baik. Cerita deh. Allah, mambang tanah, mambang air tu sampai dia berlaku tu. Baik. Sebenarnya ialah dia buat cerita lagu tu mudah-mudahan juga. Maknanya kalau kita sebut, kita kata contohlah, satu ketika ada sahabat Nabi mari bertemu dengan Nabi, tanya dia, kata, ya Rasulullah, kita masa zaman jahiliyah dulu boleh ruqyah. Dek ruqyah. Hak ustaz-ustaz dua sehari dua ni lah. Maknanya bukan lah ni jarukiyah ni. Dulu lagi. Zaman jahiliyah nak ada. Dah zaman jahiliyah ada. Boleh buat sendiri sebenarnya pun. Tidak semestinya ustaz. Ruqyah ni. Sebab dia ada doa, boleh kita doa kat dia ada ke? Doa kita. Buat sendiri lah. Kita buat untuk anak cucu pada. Anak cucu buat kita pun boleh. Kita buat sendiri boleh. Deh, mudah ya ruqyah ni dengan syarat pengharapan kepada Allah. Baca ayat tadi kita baca pengharapan kepada Allah, mudah benar aja. Tapi gitu dia tak boleh, dia kena ustaz awak. Duh. Eh? Afdal. Ni afdal 50 yang naik ni. Bagi kena buat sendiri ya sebenarnya. Kita dah cerita ni semua, kita sendirilah pengalaman cukup Allah. Cukup banyak dah lebat ni. Deh, cukup banyak. Kita cerita ahli jemaah okay, berkenaan dengan hak budak berjerit, kita baca. Baca. Alhamdulillah, senyap. Kita sendiri sakit nak pergi mengajar di masjid macam. Saudaralah, saudaralah, patut kagak menyerang. Mana? Doa tak kata, patut kagak lagi. Kruk, 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 kruk. Allah kata saudaralah. So, kita nombor kata, kita tak tangis sini, baca. Deh, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadzir. Tujuh kali. Tidak ada di waib jamban. Dok, ada lagi doa tu situ. Ustaz Bishar ke siapa dia tulis? Ha. Dah? Walaupun kita tak mari malam Ustaz Bishar kita tahu. Mana? Ha, cuma bukan kasyah lah. Mula habis minjo ceritanya. Baik, nama kata Ustaz Bishar kasyah tak ada. Laisa laha min dunillahi kashif. Tak ada bayi-bayi gaib ni, tak ada manusia. Dah? Jadi kita letak tangan, baca, 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 baca. Hilah. Ngajar, ngajar, ngajar mulai ada. Lepas kelip rumah, sampai rumah. Kecil ke tubik batu. Alhamdulillah. Duh. Bila sahabat mari tanya Nabi, ya Rasulullah, kami duk ruqyah nu, zaman jahiliyah nu lagi. Lagu mana lepas pada mari Islam ni? Diterima ke tidak ruqyah ni? Boleh buat ke tak? Leh. Nabi suruh sahabat tadi, Nabi kata, Nabi sebut supaya bentangkanlah. Nabi kata alayya ruqakum, acu mu baca kat aku. Mai aku nak dengar. Nabi kata aku nak semak. Gapo dia ruqyah mu baca? Nabi kata lepas pada Nabi dengar tadi ataupun mungkin Nabi tak ada dengar lagi, Nabi sebut la ba'sabir ruqa. Nabi kata sebenarnya tak ada gapo ruqyah ni. Tak ada gapo Nabi nak royak la ba'sabir ruqa boleh. Selagi mana Nabi kata malam yakun fihi syirkun, selagi mana tidak ada dalam ruqyah tadi baca-baca penyekutuan selain daripada Allah, awak ni tak boleh. Jadi kalau kita sebut ruqyah ni boleh, melainkan kalimah-kalimah talih hai mambang tanah mambang air. Ah, dia bahaya dah. Ah, itu bahaya lah. Oh, bagian ni tak boleh rupanya. Ha. Dah? Baik. Sayalah kita ni sepatutnya boleh buat dok. Anak jerit domo kita boleh buat. Kita sakit, kita boleh buat. Anak sakit, kita boleh buat. Nak cerita lagi Jumaat, satu kisah. Hebat, satu keluarga ni, tawakal dia kepada Allah. Tengah tidur malam, pukul 2 pagi. Ayah ni gegerok anak-anak. Bangun belakang. Kalau ada atas rumah tu, bangun belakang. Dengan orang kecil bangun juga. Orang kecil tu berkali, kalau setahun dua lepas tu dah jauh lima. Bila bangun, pak ada bangun tadi. Bapa ayuh. Mak mu sakit. Mak ni sakit. Tak ada arah nak buat. Kekok sakit. Jadi ayah dia kata,
dia ambil air semayah belakang. Ambil air semayah belakang. Ambil air semayah. Semayah dua rakaat, doa pada Allah. Sudah semayah, doa pada Allah. Hak khaykok sakit, siap. Ini kita dengar cerita daripada anak dia sendiri. Nak cerita hebat kebergantungan dia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa masalah bangun. Dia keluarga dia ni di antara keluarga hak tak tinggal semayang malam. Tak tinggal geruk anak-anak. Tak kira berapa sekali pun lewat, lewat dah geruk anak. Subuh masjid, anak jatuh masjid. Hak puai rumah Jumaat. Siapa setara tu? Siapa setara tu? Jadi sebenarnya boleh belakang kita ni buat. Tak. Mudah-mudahan ada kekuatan lah. Nak buat belah ni. Kita praktik bagi yang kita mengaji ni. Kita praktik dalam kehidupan kita. So lagi cerita nak cerita hari Jumaat. Betapa hebatnya kekuatan doa ni. Satu ketika kitab kita ni kita tutup sini dulu lah. Dah, moga baca straight semuanya puas juga nak dengar cerita juga. Dah. Cuma cerita-cerita ni kita cerita hak sungguhlah. Bukan kata cerita penglipu lara tu tidaklah. Baik. Moga kadang-kadang cerita hak bagi ngaguk ni sedap juga. Pas pula aja ceritanya ustaz hak je dengarnya telegok. Beda. Dah, nyanyo, nyanyo. Satu ketika dia Allah Subhanahu Wa Taala ni uji hamba dia macam-macam cara. Seorang hamba Allah ni nak beranak masuk hospital USM. Masuk wak lama dah. Tak terbuka lagi. Dah tak terbuka lambat. Sehinggalah bila mana wak masuk dalam bilik ni buka dah tapi tak luah. Dalam tempoh yang agak lama. Jadi mak ni moga tengok anak dalam keadaan lagu ni. Oh mak ni salah habah. Orang dalam situasi ni Ali Jumaat bawa gapo pun yang kita legok tak kira dah. Bawa kain kuning, pakai kuning lah. Sungguh. Sebab kita cerita benda ni berlaku depan. Oh ni kita tengok sendiri. Anak beranak raja. Mak ni pula, anak beranak raja. Jadi marilah warang-warang ni duk cerita. Oh dia kata, kena bawa kita secara lagi bawa kain kuning. Bukan nak cahaya tak secahaya tapi berlaku dah. Huh. Wagi kain kuning boleh beranak. Agak-agak kalau orang tino kita, hak orang mari cerita lagu ni, anak kita duduk sakit di wak tu. Tak buka-buka lagi, habis kering tu. Agak-agak ke mana? Jadi hamba Allah ni, anak dia ni, bila waris-waris mari cerita ni, bawa lah kain kuning, buat gila sepeta kau anak kain kuning kau tu berani. Hamba Allah tak dimarah. Hamba Allah tadi dia kata guano. Dia kata guano, kita cahaya kain kuning. Kita ada Tuhan, dia kata. Tuhan ni tempat kita rujuk segala masalah. Pah tu pula bila bawa kain kuning, ya jadi masalah lain pula timbul. Nak lari kepada masalah tadi. Tiba-tiba kita pergi satu masalah yang lagi besar. Cahaya ke kain kuning ni? Soha. Payuh kau ambil air semaya pakai kain khana semaya dua rakaat doa dengan Tuhan. Payuh kau. Kena bertegah sampai setara tu. Sebab mok dia ni dah tak ada arah nak buat. Tak ada arah nak buat. Pahal tak perasaan mok bila mana cerita anak dia dalam keadaan sakit bergantungan ni dan sebagainya. Mok ni jadi macam hilang pertimbangan dah. Gapa dia orang buat nak gomong belakang dah ni. Nak cerita hari Jumaat. Bila anak dia sebut lagu tu, nasihat lagu tu mok. Ambil air semaya. Pakai khaykano. Apa sejadah. Semaya dua rekaat. Doa kepada Allah. Lek-lek kita nak cerita hari Jumaat. Depan mata berlaku. Berdoa tak dasu. Dia mau telefon beranak dah. Dia mau telefon beranak dah. Hari Jumaat dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maknanya nak cerita ruqyah. Doa. Kebergantungan kita kepada Allah. Begitu besar, begitu hebat. Ganjaran pun kita boleh. Namun mutakhir-mutakhir ini, kita disajikan dengan pelbagai amalan-amalan kekarutan. Amalan-amalan kebal. Eh, kalau kebal zaman Nabi hari itu kebal dah. Bapa Nabi pakai topi, buat apa dia? Dah. Kalau perang nak payah telajak, nak sapa sana jauh, bapa tak minta murak, buruk. Kali kedua, kali ketiga. Kau ke mana? Eh, jam hari kali kedua buruk sekali lagi, bapa? Bapa Nabi jual sampai titik darah ni.
Hok learning ni main ilmu sup gebah gebah tonggeng. Orang lain mari ping tapa dia berde. Tak ada ilmu kebah dia tu. Ngarup belaka. Jadi kita kata sini Ali Jum'un dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mutaakhir ini kita disajikan dengan amalan belah ni. Demo berzikir sejuta ni demo boleh kebah. Dok. Deh demo boleh kebah. Tok tua lalu ke belakang tak rasa. Kau guna kebal aja. Mama sedia muka lalu ke belakang. Ayat dia tipu dah situ. Pak kita ni caya muka je cerita tu ustaz. Nak kata guna. Bagi-bagi hok mengaruk ni lah hok sari dua ni. Amali-amali hok mengaruk ni. Deh meletak ke keyakinan pada satu-satu benda. Satu-satu barang. Pakar bergo tu pakar bergo ni. Dok, rimah tak makan. Memang rimah tak makan barang tu yang makan mung tu. La ilaha illallah. Ali juga dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Inilah yang berlaku. Menyebabkan sebab tu kita sebut tadi, maknanya kadang-kadang asatizah walaupun dia sebut satu-satu benda, kita kata sini selaku orang mengaji kena cek semula lah bagi-bagi tu. Kena cek kelik. Tengok kelik belah mana hok dia sebut bagi bertepatan ataupun tidak. Kalau benda tu bertepatan sedemolek kita kata sini dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlandaskan kepada hadis-hadis yang sahih ataupun kita kata sini paling rendah darajat dia hasan. Selaka bismillah. Tapi kalau hok mengaruk, mengabai dan sebagainya, maka kita kata sini sepatutnya kita pertimbangkanlah. Pertimbangkanlah dengan ilmu. Pertimbangkanlah dengan ilmu. Dia timbang balik benda hok dia sebut tu bertepatan kau tidak dengan Quran dengan hadis. Kelis mula situ. Kalau kena hok tu selaka. Nak pelik apanya? Sebab Quran ni Allah turun hudan linnas. Quran ni adalah merupakan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. De Quran ni ho akan terang, ho akan cerah, ho akan jelas kepada kita ketentuan-ketentuan hidayah. Maknanya bila ni kita kata sini ada permasalahan, benda ni tak berapa clear oleh kita. Kelik semula kepada Quran. Tengok Quran kata berapa. Kalau bertepatan bismillah selaka. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jelah klik kepada Quran, klik kepada hadis Nabi belah mana. Walaupun hok sebut tu kita kata sini tok guru, tengok semula situ kalau bertepatan alhamdulillah. Bismillah. Kalau kita kata sini tidak bertepatan, tafsir dia batil dan sebagainya, bahkan sebilangan besar ulama sebut pandangan dia ni agak pelik syaz dan sebagainya, maka sepatutnya lah untuk kita tinggal. Sebab sekarang ni kita mesti jadi seorang kita kata sini pendengar yang dapat membezakan di antara mana yang hak dan juga mana yang batil. Insya Allah. Jadi kita kata sini Ali Jum'ah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan sedikit sebanyak bab berkenaan dengan pemegang amanah ni, insya Allah dah kita akan sambung pada minggu hadapan dia. Insya Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak berkenaan dengan wasiah penutup pada kita berwasiah tadi. Yang telah kita dengar ni, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat jadi panduailah untuk kita semua dalam kita kata sini melayari saki-baki daripada kehidupan kita ni, insya-Allah. Insya-Allah untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah.